So mana apa khabar? Hari ni saya nak buat video pertama tentang the imagine the friend. Ya apa ni? The imagine the friend ke apa ni? Sorry hal tersalah sebut ke apa. Malumlah saya ni kurang membaca, kurang mengeja. Jadi sorry hal tersalah sebut. Oh ya, sebelum saya buat video ni, jangan lupa tekan butang subscribe, butang lonceng. Dan jangan lupa share pada kawan yang minat kartun imajinasi juga ya. Okey, mari kita mula. Kartun ni bertemakan budak yang imajinasi. Tapi imajinasi ni mereka semua wujud dalam dunia nyata. Ya, mereka ni lebih wujud kepada macam imajinasi yang sebenar. Mereka dicipta daripada imajinasi, lepas tu mereka semua hidup. Hidup di dunia nyata. Ha, dua karakter kartun utama ni sendiri saya lupa nama dia. Saya tak ingat sangat nama karakter ni. Penamat dia ni macam karakter budak lelaki ni dipindahkan, berpindah rumah katanya. Jadi dia tak dapat jumpa kawan-kawan ni majlis sikit lagi katanya. Macam tu lah. Rumah, katanya rumah imajinasi ni dibuat oleh seorang nenek yang menciptakan imajinasi dia untuk semua imajinasi yang tak ada kawan atau keluarga. Ya. Ya, episod terakhir ni macam mana tah ya. Cerita ni, karakter utama, karakter ni budak ni berkawan dengan karakter imajinasi nama Blue. Blue ni katanya bukan imajinasi dia, tapi diciptakan oleh orang lain. Jadi saya tak tahulah siapa pencipta ni. Macam mana kata pencipta pun saya tak tahu. Siapa pencipta kata ni saya tak tahulah. Tapi idea dia agak best juga lah. Sampai itu saya pun tertarik juga. Ala ada orang nak buat filem live action tentang ni. Sebab ini nampak macam sesuai. Saya banyak ada tertulis nama kat sini. Ini nama dia. Ini nama karakter perempuan dia. Banyak lagi karakter-karakter lain yang saya tak ingat nama karakter dia. Siapa saja boleh buat karakter-karakter macam ni. Tapi ya, lalu lah. Kena banyak bajet, kena banyak idea. Imajinasi orang sekarang ni banyak lah imajinasi. Tahu kan karakter-karakter yang imajinasi macam mana? Mungkin pencipta kartun ni terfikir nak buat kartun yang imajinasi kot. Kartun ni pernah ditayangkan di Kartun Nak, Kartun Nak Wars. Tapi dah tak ditayangkan lagi. Mungkin ramai kurang peminat kot. Okey, nama episod penamat ni saya lupa. Sebabkan saya lupa, saya tunjuk yang ni. Nombor 5, Goodbye to Blue, Foster's Home for Imaginary Friends. Ini adalah perkembangan yang cukup unik karena biasanya kartun barat memiliki akhir yang cukup bisa ditebak. Oh man. Apparently his mother received a new job and they decided to relocate. I tried explaining what a horrible trap. Ternyata hanya plot twist karena terungkap bahwa persahabatan Mike dan Blue akan terus berlanjut hingga akhir acara. I'm moving, but I'm not moving away. It's just to another apartment in my building. Oh, did I fail to mention that key detail? Mike dengan Blue. Dah ingatlah. Terfikir juga saya nak buat filem lah Asia tentang ni. Tapi ini filem kata Amerika, saya tak faham sangat bahasa Inggeris. Jadi agak susah lah nak buat live action ni. Kalau orang Malaysia nak buat kerjasama, tak tahulah siapa pemilik nak watch ni. Tapi ya, saya harap saya dapat buat lah. Itu saya anggarkan. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe untuk lonceng eh. Tentang kata lama ni, jangan lupa share pada kawan-kawan yang minat kata-kata lama macam saya. Okey, bye.